Ya baik, dan selamat malam untuk semua tamu yang hadir pada malam hari ini. Ini adalah pesta pernikahan dua penyanyi fenomenal yang hebat. Ladies and gentlemen. Itu MC-nya. Kenapa emang? MC dangdut tuh. Bukan MC dangdut. Itu gendang dangdut kalian. Dan mohon maaf Bapak Ibu, atas permintaan dari kedua mempelai Bapak Ibu disuruh keluar. Enak aja. Aku disuruh makan. Hey. Disuruh keluar dulu ya. Saya boleh cek dulu ya, makanan-makanan dari pernikahan penyanyi hebat. Coba. Wow. Ada buncis. Wow. Ada mie goreng. Wow. Ini kurang sop oyong. Ini kurang sop oyong ya. Tapi yang pasti di pernikahan kali ini, pernikahan yang dihadiri oleh 5.000 tamu undangan. Wow, 5.000 tamu undangan. Oke, kalau Bapak ini dari kerabatnya? Saya dari kerabatnya mempelai pria. Mempelai pria? Ya karena apa? Karena ibunya dulu mantan saya. Jadi dulu itu hubungan saya. Semua ibunya. Ini siapa nih? Saya. Saya bagian catering. Oh, catering ya. Iya. Ya oke. Itu saya yang masak buncis. Oh mbak. Ya. Mbak yang masak buncis? Buncis. Mbak masih? Masih. Masih kerja di biliar? Enggak ya? Itu kamu. Ladies and gentlemen. Ini adalah saat-saat yang ditunggu. Kehadiran. Di mana kedua mempelai. Dan ini dia. Bagus banget MC-nya. Triswaka dan Nabila. Habis laporin dulu kan. Oke, baik. Dan sekarang untuk sobat berkah yang ada di rumah nih, kita akan lihat dulu bagaimana tayangan suasana pernikahan mereka. Kita lihat dalam tayangan ini ya. Ini. Cie-cie, pada tanggal 27 April 2023, Triswaka dan Nabila sudah sah menjadi suami istri. Yuk kita intip momen-momen kebahagiaan dari Triswaka dan Nabila. Berkah, katanya nih pernikahan mereka digelar diam-diam, hanya disaksikan keluarga inti aja loh. Dan katanya nih mereka tidak mengadakan resepsi pernikahan loh. Ups, kira-kira kenapa ya? Langsung aja yuk kita bahas di Ketawa Itu Berkah. Tri sama Nabila, kasih tahu dong, ini jadi kalian tuh memang ada akad aja? Akad sama syukuran sih, kalau syukuran Nabila ada. JKT48. Beda, Nabila JKT beda. Oke, tapi gini, apa nih? Bang, saya makannya kapan? Bentar lah, lapar mulu loh, ya. Ini sekarang gini, apa yang membeda, suasana yang kemarin tuh bisa diceritakan gak sih sama kita nih? Suasana waktu menikah ya? Syahdu banget sih, soalnya setnya emang sengaja di pinggir pantai dengan suasana dan pemandangan yang indah banget di dan itu pantai di Bali loh, ataunya itu di Parangtritis di Jogja. Itu di Parangtritis di Jogja. Iya, Jogja juga bagus banget. Bagus. Katanya nah, benar enggak sih pas honeymoon itu pengennya di tengah laut hanyut gitu, benar? Enggak dong. Di pinggir laut ya, ada orang lu ya, lu ya, orang tuh banyak pertanyaan yang lain lu. Nanyanya honeymoon aja. Nanyanya, perbedaan waktu sebelum menikah sama sudah menikah nih sekarang. Apa sih? Bedanya? Apa sayang? Gak ada yang beda. Sama aja. Nah, gak ada bedanya. Lihat dong kalau pengantin baru mah gitu, gandengan. Iya. Iya, pengantin baru. Udah 5 tahun mah, ya datang syuting sendiri, pulang sendiri. Udah. Pengalaman. Ngomongin siapa sih itu? Dia lagi ngomongin gue.
ngomongin gue. Oke. Tapi gini, kalau untuk Tri sama Nabila nih, ini kan udah mantep banget nih jadi pasangan suami istri. Apa sih, ini kan semua juga berkat doa dari fans juga nih yang betul, support betul. Awalnya sampai akhirnya ke jenjang pernikahan. Apa yang ingin kalian sampaikan sama semua yang udah ngedukung? Terima kasih buat yang udah ngedukung kita, selalu support dan... Menangi pemilu Triswaka, menang! Beda lagi nih. Terima kasih sudah mendukung. Bukan, maksudnya dukung hubungan mereka, karena kan hubungan mereka itu kan dari udah lama, banyak prokoran. Kira-kira mau nyalek, gue udah mau dukung. Maaf. Oh, terima kasih banyak yang udah selalu support kita, karya maupun lainnya. Pokoknya thank you. Dan akhirnya doa kita semua terkabul. Yes, amin. I love you Nabila Sakib. I love you Nabila Sakib. Nabila Sakib. Nabila Sakib lagi beda. Ini Nabila. Banyak ya Nabila, Nabila. Ya. Salah mulu. Ini Nabila Gomez ya. Beda lagi. Oke. Okay. Dan sekarang ini, dan silakan tuh tamu kasih ucapan ya. Yuk, kita ucapan yuk. Ya. Kasih ucapan. Pengantinnya kan di pelaminan. Oh, iya boleh. Pengantinnya ya. Silakan. Duduk di atas sana. Saya sebagai kawannya Triswaka, ingat Tri, meskipun... Hei. Beda. Triswaka, meskipun nama kamu Tri, itu tiga. Tapi istrinya satu aja. Ya. Saya akan kasih kado. Kado dari saya untuk Triswaka, semoga berbahagia. Kado datanglah. Happy wedding. Ini dia. Apa ya? Langit ada matahari. Wow. Ini adalah kado dari saya untuk Triswaka. Ada nongol. Wow. Tri. Gede banget kadonya. Ya apa sih coba? Dua. Tiga, dua. Satu. Triswaka. Ini ada jam. Ya, bisa kamu berdiri. Tahu gak? Kenapa ini, Triswaka ya, dikasih, kenapa Triswaka dikasih kado jam? Kenapa A? Udah ya kadonya ya, udah bosan ya. Kenapa? Dia harusnya kan muter dulu. Kenapa? Gua belum muter ini. Gak usah muter. Ini gua gak kerja, gua ngapain jadi badut sini. Udah lucu, lu udah lucu. Kenapa kita kasih? Disampaikan. Kenapa kita kasih kamu jam? Kenapa? Supaya kamu itu bangunnya pagi. Oh. Gak apa-apa, gak mau bangun pagi, mau bangun siang, yang penting bangun. Iya dong, ya, bangun lah. Ya karena kan lebih bahagia sama pengantin baru. Kamu maju ke sini, maju. Saya mau kamu maju sini, maju. Ini fans kamu yang menginginkan menikah dengan kamu gagal karena dia halu. Jadi begini, kamu harus tanggung jawab. Triswaka, itu adalah calon mempelai kami benar. Kalau kamu sama dia, saya sama dia, Triswaka. Buset. Kamu jahat. Disuruh gak usah ikutan tadi. Pulang. Ini fans kamu, dia berayal-ayal pengen nikah sama kamu. Yeah. Kamu udah beruntung dapetin Nabila, kamu memilih seblak ini. Kamu jahat. Kamu harus tahu, istri kamu Nabila. Ya. Ini Nabelek, ngapain kamu pilih? Apa yang ingin kamu sampaikan? Harusnya aku yang di sana dampingimu. Gak enak suaranya ya? Dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan belum koplo. Kamu jahat pasti tinggalin aku begini. Lihat pengorbanan aku selama ini, ngelaikin foto kamu. Lari kamu. Lari? Lari. Lari jadi injak. Tiger.
teganya. Oke, tapi gak apa-apa, sabar aja ya pok ya. Karena tadi Suaka udah milih yang benar sebenarnya ya. Ya udah, apa? Ya udah lu segmen ini gak main ya. Oke, tapi kita kasih tahu juga sama Sobat Berkat, jangan lupa setelah ini kita akan umumkan siapa yang menjadi pemenang. Langsung aja ya likes di Instagram @ketawaituberkattv ya. Oke ya, ya pokoknya langsung aja kalian like yang banyak dan siapa yang likes terbanyak dia akan menjadi pemenang untuk mendapatkan 3 juta rupiah. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu ya. Tetap di Ketawa Itu Berkah.